Lovers, kota Jakarta emang gak pernah sepi ya. Dari pagi ketemu malam, hidup pikuk masyarakat terus aja berjalan. Kayak The Garden, resto dan tempat hangout kekinian yang terletak di Jakarta Utara ini gak pernah sepi dari pengunjung. Ya iyalah, gimana gak rame terus. Tempatnya aja cozy, dipenuhi tanaman-tanaman, bunga-bunga dan lampu-lampu warna-warni. Bikin kita serasa lagi di Taman Eropa loh, sisters. Hello sisters, back with me Patricia Schulz. Di Nights Out kali ini kita akan nyobain makanan di The Garden Mall Kelapa Gading 5. Penasaran aku mau makan apa aja? Ikutin aku. Outfit pink putihku ini cocok banget kan sama nuansa interior resto ini. Look so fierce yet pretty at the same time. Dan akan lebih cantik lagi nih kalau aku terjun langsung ke dapur masak signature dish bareng sama chef di sini. Kebayang nggak tuh? Chef cantik bermain bumbu, bahan makanan dan api dapur, pasti makanannya bakal lebih nikmat lagi rasanya. Kita mau masak The Wonder Duck Grilled Salmon Jimbaran dan dessert Magic Mushroom. Wah, penasaran gimana sisters? Cus, kita eksekusi. Nah, untuk salmon ini bumbu jimbarannya sudah diracik khusus ya sisters. Dan ikan salmonnya pun dipilih dengan kualitas baik. Wih, gak sabar sisters, gimana rasanya? Pasti yummy. Dan sembari menunggu salmonnya matang, kita eksekusi The Wonder Duck Crispy kecombrangnya yuk sisters. Kalau soal goreng-menggoreng mah aman, serahin ke aku aja. Yang spesial dari menu ini, nasi gorengnya ditambahin bumbu kecombrang dan juga dikasih santan loh sis. So, ini yang membuat menunya jadi gurih banget. Nah, sembari nasi gorengnya dimasak, goreng bebeknya juga ya sister. Bebek kecombrangnya udah jadi ya, bebek kecombrang from The Garden, top 10 recommended menus. Alright sisters, udah jadi, this is grilled salmon jimbaran. Penasaran kan nanti ya, aku cobain. Makanan sudah jadi, nggak afdol kalau nggak buat minumannya. Tenang, kali ini aku akan buat 3 minuman spesial dengan warna yang menyegarkan mata loh, sisters. Oke, tadi kita udah bikin blooming season, sekarang kita mau bikin tinkleberry. Dan aku udah pakai glove. Jadi ingredients-nya ada cranberry juice, ini apa? Oh, ini pineapple juice, nanas, konsentrat juga ya. Nah, ini apa? Sirup. Ini sirup agave. Apa ya, itu sirup agave? Agave itu kayak tanaman yang tumbuhan yang ada di Meksiko aja sih. Oh, oke. Siapa sih yang gak tergoda dengan minuman berwarna pink gitu? Aku sih tergoda ya, rasanya tuh kayak seger banget. Terlebih di dalamnya itu ada cranberry juice, pineapple juice, Giffard agave, dan juga pandan sirup. Just banget gak tuh sisters? Kurang seru deh kalau gak ikut nge-shake juga. Aku cobain ah. Tuh lihat sisters, bisa juga kan aku jadi bartender. Gak cuman itu aja, aku juga berkesempatan buat minuman Fairy Garden dan juga Blooming Season Sisters. Yup, 3 jenis minuman ini menjadi best seller di sini loh sis. Aduh, kalau dilihat dari bentuk warnanya, semuanya menggiurkan ya sisters. Ditambah dengan suasana malam yang syahdu kayak gini, jadi makin sejuk deh kalau minum 3 menu spesial itu. Apalagi kalau dikombo dengan makanan yang nikmat tadi. Ngiler deh sisters. So, daripada lama-lama, yuk kita langsung cicipi satu persatu sisters. Oke, sisters, sekarang saatnya kita cobain makanan-makanan dan minuman yang udah dibikin tadi. We're gonna start off with this one. This is salmon, grilled salmon jimbaran. Grilled salmon with jimbaran sauce, mashed potato, and this looks like asparagus. Sama ini, this is the crispy kulit salmon ya. Yum.
surprisingly, jimbaran sauce-nya and the mashed potato, it blends well. Sisters, rasanya salmonnya itu gak kebayang lagi deh. Gurihnya dapet, manisnya dapet, asinnya dapet, pokoknya tercampur semua jadi satu. Terlebih bumbu jimbarannya, sisters. Gak bohong deh, rasa Bali seakan menyatu ke dalam jiwa aku. Gak hanya itu aja, sisters. Yang spesial dari salmon ini, ada taburan tobiko di atas daging ikannya. Nah, tobiko inilah yang bikin makanannya menari-nari di dalam mulut ketika dikunyah. Bebek goreng nasi kecombrang. Kita coba nasinya dulu ya. Tadi aku yang bikin loh nasinya. Maka tadi aku nyari-nyari nih apa yang bikin gurih. Ternyata tuh iya tadi ada santannya. Okay, sisters, now we're gonna try the magic mushroom. Lucu ya ini. Kita cobain es krimnya dulu. Jadi ini ada coklat, ada brownies kecil-kecil. Terus ini ada taburan coklatnya lagi. Ada es krimnya. Kita cobain es krimnya dulu. Ini es krim. Ini es krimnya. Es krim coklat campur kopi.